Messi setuju bentang laporan tuntutan tunggakan bayaran balik GST esok. Alat bacaan gas meter dicadang. Pembangunan negara hasil sumbangan semua komuniti. Assalamualaikum. Malam ini anda bersama dengan saya, Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Dan saya, Norma Zalina Muhammad Nur. Kerajaan Negeri Johor bakal melancarkan tabung bantuan bagi membantu Adi Irfan Wafi Idham Wazir yang mengidap penyakit berkaitan saraf miokimia. Ia bertujuan untuk meringankan beban kos rawatan yang ditanggung keluarga kanak-kanak berkenaan. Jelas Exco Negeri Aminul Huda Hassan, hasil kutipan dana tersebut akan turut digunakan bagi mendapatkan nasihat pakar dari luar negara untuk mengenal pasti kaedah rawatan sesuai untuk Irfan. Kita minta kepada orang ramai, khususnya syarikat-syarikat yang berada di sekitar sini dapat membantu untuk buat rawatan yang munasabah kepada adik Irfan. Selepas adik Irfan menduduki peperiksaan UPSR. Beliau sebelum itu mengadakan sesi lawatan ke Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Dahlia, Pasir Gudang dan bertemu adik Irfan Wafi serta keluarganya. Pelajar berumur 12 tahun ini dilaporkan mengalami penyakit saraf sehingga membataskan pergerakannya terutama di sekolah. Ketika ini beliau bergantung kepada ubat sawan yang dibekalkan hospital. Berhubung pemasangan alat bacaan gas meter di sekolah Pasir Gudang bagi mengelakkan kejadian muntah-muntah dan pengsan berulang, Aminul Huda akan mengemukakan cadangan kepada Jabatan Alam Sekitar JAS agar alat tersebut ditempatkan di 10 buah sekolah berhampiran kawasan industri. Jelasnya alat itu juga ditambah baik termasuk mewujudkan sistem penggera sekiranya kualiti udara tidak selamat. Sebelum ini, JAS Johor meminjamkan alat bacaan gas kepada 111 sekolah di sekitar Pasir Gudang selama seminggu bagi kegunaan pihak sekolah. Ia akan dipulangkan semula hari ini. Setakat ini, sebahagian besar kawasan sekolah menunjukkan bacaan kualiti udara selamat dan stabil termasuk di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Dahlia. Namun, pengosongan tingkat 3 dan 4 masih dikekalkan sehingga keputusan daripada JAS diperoleh. Jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC sebulat suara bersetuju membentangkan laporan berhubung tuntutan tunggakan bayaran balik cukai barang dan perkhidmatan GST berjumlah RM19.4 bilion esok sehari lebih awal daripada yang dijadualkan. Ya, pengerusinya Datuk Dr. Noraini Ahmad berkata ia bagi mengelak lebih banyak andaian berhubung laporan berkenaan. Selepas dibentang di Dewan Rakyat, orang ramai boleh mendapatkan laporan itu dengan memuat turunnya daripada laman web PAC Parlimen di alamat www.parlimen.gov.my/PAC pada hari yang sama ia dibentangkan. PAC dalam satu kenyataan pada Rabu lepas menyatakan laporan itu dibentang di Dewan Rakyat pada Selasa 16 Julai selepas laporan berkenaan dimuktamadkan sebulat suara oleh 13 ahli PAC dalam mesyuarat verifikasi laporan PAC. PAC mengambil masa selama 11 bulan bermula 15 Ogos 2018 untuk menyiapkan laporan tersebut dengan bermesyuarat sebanyak 10 kali. Usaha untuk memastikan individu berusia 18 tahun layak mengundi bakal menjadi kenyataan tidak lama lagi. Ya, setelah rang undang-undang perlembagaan pindaan 2019 untuk bacaan kali pertama telah dibentangkan di Dewan Rakyat pada Khamis. Ya, apa yang pasti ramai pihak beranggapan langkah itu relevan berdasarkan tahap kematangan seseorang individu di peringkat usia berkenaan. Aiza Farina Adam ada laporannya.
Perlembagaan Persekutuan menetapkan umur 21 tahun sebagai hak kelayakan mengundi dari segi undang-undang. Hampir 62 tahun Malaysia mencapai kemerdekaan dan telah melalui 14 kali pilihan raya umum. Namun, had kelayakan umur 21 tahun tidak pernah dikaji untuk diturunkan kepada 18 tahun. Cadangan pindaan ini wajib bersekali pendaftaran pemilih secara automatik apabila individu tersebut telah mencapai umur 18 tahun. Syarat pendaftaran automatik pemilih juga antara usul yang dicadangkan kerana masih ada rakyat yang tertinggal menjalankan hak demokrasi mereka. Kematangan tidak boleh diukurkan dengan umur sebenarnya. Dan kita ingat tidak ada bezanya antara umur 18, 19, 20, 20 tahun. Mereka masih dalam alam remaja, mereka dalam alam yang mula mencari pekerjaan dan setengah baru menjejakkan kaki ke pusat pengajian tinggi. Jadi apa yang perlu diberi perhatian adalah bagaimana supaya konteks politik itu dipahami oleh golongan ini. Kerana ada beberapa faktor, sebagai contohnya sama ada golongan ini benar-benar bersedia untuk menjadi pengundi dan sama ada golongan ini benar-benar faham apa itu dimaksudkan dengan pengundian, dan sama ada golongan ketiga ini akan boleh menerima corak pengisian di sebelum menjelang pilihan raya itu. Sistem pendidikan politik yang lebih bercorak matang tidak semestinya dimasukkan ke dalam pendidikan di sekolah, namun ia boleh dilakukan dengan pelbagai program seperti seminar, forum dan sebagainya. Kematangan dalam berpolitik itu juga sangat berbeza kerana ia memerlukan seseorang itu betul-betul memahami apa itu politik sebenar. Perlulah ada penjelasan tentang apa sebenarnya demokrasi, apa sebenarnya hak asasi manusia, ya, supaya dia dapat faham dan juga dapat merasailah kepentingan, ya, dapat ada emotional touch di situ tentang kepentingan hak asasi manusia, kepentingan demokrasi, kepentingan negara kita untuk mencapai negara maju, ya. Rasanya bila roh, betul-betul roh pemahaman tentang kepentingan ketiga-tiga ini, mungkin lebih ramai akan bertingkah laku, ya, untuk ke arah negara maju. Negara harus berubah kerana terlalu lama berada dalam status negara membangun dan sudah tiba masanya menjadi sebuah negara maju. Also for us, it also is adult ready, so have to give them the right to make their decision. Karena mereka ini diberi hak untuk mengundi, saya sangat setuju sebab mereka diberi peluang untuk bersama-sama menentukan masa depan negara, siapa yang memimpin negara 5-10 tahun akan datang. Seperti yang kita tahu sekarang ni, dia orang yang remaja dan generasi muda lebih tahu memilih dan dia orang dah lebih terdedah pada teknologi. So mereka akan memilih berdasarkan logik dan juga mengikut pendapat mereka masing-masing. Mungkin sudah sampai masanya had kelayakan umur 21 tahun itu diturunkan kepada 18 tahun. Ini sekaligus meletakkan Malaysia antara nama yang setaraf dengan negara demokrasi maju yang lain. Aizah Faina Adam, RTM. Seramai 1,200 penghuni yang merupakan pemilik 300 unit rumah lama Pangsapuri Taman Segar Ceras bakal mendapat unit kondominium baru secara percuma. Ya, Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata unit kondominium berharga RM300,000 itu akan dilengkapi ciri moden dan hampir dua kali ganda lebih besar dari keluasan unit Pangsapuri lama yang didiami mereka ketika ini. Sejajar konsep penjanaan dan pembinaan semula bandar, usaha pemaju menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR itu melibatkan penggantian 3 blok Pangsapuri kos rendah 5 tingkat berukuran 500 kaki persegi seunit kepada kondominium berkeluasan 900 kaki persegi seunit. Daripada 1,142 itu, maka 300 akan diberikan kepada pemilik-pemilik flat kos rendah secara percuma. Maknanya pemaju akan ada 842 unit untuk dia jual, dan dengan dia menjual 842 unit itu, dia boleh cover kos untuk memberi 300 unit percuma
kepada pemilik flat kos rendah. Penggantian kondominium itu dibuat memandangkan projek baharu akan dibina di atas tanah pangsa puri lama yang sudah berusia hampir 40 tahun. Namun, beberapa isu perlu diatasi terlebih dahulu sebelum ia diluluskan dan dilaksanakan, terutama memastikan keperluan pemilik asal unit pangsa puri, pemaju dan penduduk sekitar dipenuhi. Ini termasuk mendapatkan persetujuan jaminan untuk mendapatkan unit kondominium masing-masing, isu kesesakan lalu lintas dan kesan pembinaan projek terhadap komuniti sekitar. Pihaknya menyokong usaha dilakukan pemaju iaitu Sri Bina Raya Sendirian Berhad dan Upper Level Sendirian Berhad akan bertindak sebagai pemudah cara untuk memastikan usaha serupa dapat dicontohi pemaju lain. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian perjanjian ganti rumah bagi projek pembangunan semula flat kos rendah Taman Segar di Ceras. Sumbangan bersama semua lapisan masyarakat membawa ke arah pembangunan negara hari ini. Ya, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, laluan berliku juga merintis pelbagai pembaharuan dalam banyak aspek bagi mencapai pembangunan seperti yang diimpikan. My book charts the country's fascinating economic history over the last 150 years. It is a journey that demonstrates national perseverance, institutional changes, and indeed, a long-term striving for inclusive development. Malaysia is what it is today because of the collective contributions of all communities. Sultan Nazrin bertitah pada majlis pelancaran buku terbaru Baginda iaitu Striving for Inclusive Development from Pangkor to a Modern Malaysian State. Turut berangkat Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Buku ini mencatatkan analisis sejarah dalam pelbagai aspek terutama dari segi pencapaian ekonomi negara dari zaman kolonial British sehingga ke zaman moden. Striving for Inclusive Development secara jelas mencatatkan Malaysia masih menghadapi cabaran yang besar, lagi kompleks. Berasaskan analisis masa lalu, Sultan Nazrin menyimpulkan huraian dengan penilaian masa hadapan terhadap cabaran yang dihadapi dan menetapkan wawasan baginda untuk masa hadapan yang inklusif lagi mampan. Seiring revolusi industri 4.0, ekonomi digital merupakan platform yang boleh menjana ekonomi negara ke tahap lebih tinggi dan relevan mengikut perkembangan semasa. Ya, jelas penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ia sejajar dengan teras strategik kedua dalam sektor pertumbuhan baharu yang dirangka dalam matlamat kemakmuran bersama oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kerana apabila kerajaan mahu memastikan bahawa negara lebih berdaya saing dan lebih orang kata entrepreneuristik, lebih bersifat keusahawanan. Keusahawanan ini adalah mencuba sesuatu yang baru, berinovasi, kreatif, mencipta sesuatu yang belum ada selama ini dan juga beroperasi dengan limitasi ataupun kekangan sumber yang sedia ada. Jelas beliau, sektor pertumbuhan baharu itu juga perlu diberi perhatian pada masa ini kerana jika dilihat pada sumber ekonomi seperti komoditi minyak sawit tidak lagi berkembang dengan tekanan terhadap harga yang tidak menentu. Jadi apa yang penting sekarang, bagaimana sumber manusia dari segi perkhidmatan, dari segi digital teknologi ini dapat mewujudkan sektor-sektor yang baru, industri-industri yang baru, peluang pekerjaan yang baru. Ini yang harus ditumpukan oleh kerajaan dan merupakan bagi saya satu teras strategi yang paling utama yang perlu diberi perhatian pada masa ini. Justru perwujudan kapasiti dalam sektor pertumbuhan baharu amat penting dalam ekonomi dunia yang terus berubah secara radikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan arah angin bagi rantau negara kita. Di mana buat waktu ini diperhatikan angin kini bergerak dari arah yang pelbagai dengan kadar kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam.
Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat waktu yang terdekat ini. Kita teruskan lagi dengan melihat keadaan cuaca semasa, di mana buat waktu ini imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif kini lebih tertumpu di kebanyakan kawasan di sekitar pendalaman Semenanjung. Hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui paparan imej gema radar, di mana buat waktu ini hujan berserta ribut petir yang sedang berlaku diramalkan akan lebih tertumpu di kebanyakan kawasan di sekitar timur Semenanjung, khususnya di negeri Terengganu sehingga lewat malam nanti. Namun begitu, hujan dijangka akan turut berlaku di sekitar kawasan Pantai Melaka dan juga Barat Johor untuk awal pagi esok. Kita teruskan dengan tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, di mana buat waktu ini dilihat cuaca adalah baik bagi kedua-dua negeri berkenaan dan dijangka akan berterusan untuk malam ini, dengan hujan di sekitar bahagian pendalaman Sabah dijangka akan reda sedikit masa lagi. Sekian sahaja info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selesai mengerjakan umrah bersama-sama jutaan umat Islam lain yang berada di Tanah Suci sempena musim haji tahun ini. Ya, Seri Paduka Baginda ke Arab Saudi untuk melakukan lawatan khas selama 3 hari bermula Jumaat lalu atas undangan Raja Salman Abdul Aziz Al Saud. Laporan Faisal Jamal. Al-Sultan Abdullah turut diiringi oleh anaknya baginda Tengku Amir Nasir Ibni Al-Sultan Abdullah dan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Turut bersama kumpulan umrah yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, pegawai-pegawai dari Wisma Putra dan Istana Negara serta wakil-wakil media yang membuat liputan lawatan khas ini. Al-Sultan Abdullah memulakan umrah kira-kira jam 5 petang waktu tempatan atau 10 malam waktu Malaysia dan selesai melakukan tawaf mengelilingi Kaabah serta sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah kira-kira 2 jam kemudian. Detik-detik manis umrah baginda ialah apabila anak-anak baginda, Tengku Amir Nasir, menggunting sendiri rambut baginda ketika rukun terakhir iaitu tahallul dan tertib. Al-Sultan Abdullah kemudiannya berkenan menyantuni pegawai-pegawai bertugas yang bersama dalam lawatan khas dan umrah baginda pada majlis makan malam santai di Royal Palace bersebelahan Masjidil Haram. Mengakhiri lawatan di Mekah, baginda dan rombongan melakukan tawaf wida' atau tawaf selamat tinggal. Al-Sultan Abdullah turut berkesempatan mengucap Hajar Aswad dan menunaikan solat sunat di dalam kawasan Hijr Ismail sebelum berangkat meninggalkan Mekah dan kembali semula ke Jeddah. Laporan Faisal Jamal bersama juru kamera Wan Ahmad Dasuki, Wan Abdul Hamid, Mekah Al-Mukarramah, RTM. Dalam pada itu, kehadiran Yang di-Pertuan Agong ke Tanah Suci Mekah dan Madinah ketika musim haji turut memberi makna yang besar buat jemaah haji. Pengurus Besar Kanan Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata ia juga menandakan hubungan yang sangat akrab di antara Kerajaan Arab Saudi dan Malaysia.
telah pun dapat diturunkan juga perasaan itu, hubungan yang rapat itu di kalangan mereka yang kita berurusan untuk urusan haji, seperti Kementerian Kesihatan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Muasasah Asia Tenggara di Mekah, Muasasah Adilah di Madinah, dan juga urusan dengan pihak berkuasa, pihak yang menjaga keselamatan, pihak yang menjaga Masjidil Haram. Mereka semua dapat melihat bahawa bagaimana sambutan Kerajaan Arab Saudi terhadap Tuanku sendiri. Beliau yang juga ketua rombongan Haji Malaysia berkata ketika berada di Madinah dan Mekah yang di-Pertuan Agong amat mengambil berat kebajikan jemaah haji dengan bertanyakan urusan harian jemaah haji termasuk kesihatan dan kelancaran ibadah mereka. Katanya Al-Sultan Abdullah turut bertitah agar jemaah haji Malaysia sentiasa menunjukkan imej yang terpuji dan menjaga nama baik Malaysia. Menjadi tetamu Allah untuk mengejarkan ibadah haji pastinya impian dan cita-cita setiap umat Islam. Ya, selain perkongsian perkhidmatan dan keadaan semasa di Tanah Suci, terdapat juga banyak kisah menarik tentang jemaah yang terpilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Ikuti ceritanya bersama Syarif Sarapudin di Makkatul Mukarramah. Baik, sepanjang berada di Tanah Suci, pelbagai kisah menarik dapat kita kongsikan kepada para penonton. Dari operasinya, dari perkhidmatannya, dari pengurusan yang dilaksanakan untuk jemaah-jemaah haji Malaysia. Dan yang paling menarik juga sebenarnya adalah dari cerita jemaah itu sendiri. Saya sangat bertuah sebenarnya kerana kalau anda boleh tengok, inilah dia antara jemaah-jemaah yang sangat bertuah sebab mereka datang disebut sebagai keluarga besar lah, adik-beradik dan juga pasangan masing-masing. Kalau kita tengok Puan Mariam ini adalah anak sulungnya. Ini anak yang kedua dengan pasangan dan juga anak yang ketiga dengan pasangan juga. Alhamdulillah. Okey, saya nak bersama dengan Puan Mariam sekejap. Puan, Allahu Akbar. Kalau boleh cerita sikit perasaan dapat mengerjakan haji bersama dengan adik-beradik ini. Allahu Akbar. Ya, saya terlampau gembira lah dan tak terduga lah kan dengan budaya boleh berlaku macam ni. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sangat gembira. Allahu Akbar. Haji, ya, ada jemaah yang mungkin datang seorang, datang ya berdua, tapi keluarga besar datang berenam. Mungkin apa seronoknya bila datang ramai-ramai ni? Alhamdulillah, kita tak menjangka kita akan datang dalam keluarga yang ramai lah kan. Sebab kita datang pun kita tak menjangka kan. Bila abang saya dah dapat tawaran datang lebih awal, lebih kurang seminggu kemudian saya pergi tabung haji sekitar ni membuat semakkan nama. Alhamdulillah, saya pun ditawarkan dapat. Kemudian seminggu kemudian adik saya pun dapat surat tawaran dari tabung haji pun dimaklumkan dapat tahun ini pada tahun ini untuk datang ke sini. Jadi dengan puasa sangat seronok lah, tak dijangka boleh datang dalam satu keluarga, tiga keluarga seketentak. Kalau ramai-ramai ni aja, kalau sakit-sakit pun ada abang, ada kakak boleh tengok ya? Ya. Cerita sikit lah kalau dari sudut. Dari sudut, kalau macam apa saya kemarin buat ni, kalau kata sama-sama sakit-sakit tu bolehlah tolong-menolong antara satu sama lain dalam keluarga. Ya. Peluang keemasan sekali seumur hidup melengkapkan rukun Islam kelima pastinya akan dilaksana sebaik mungkin mereka sekeluarga. Jemaah tiga beradik ini turut sama mendoakan agar enam lagi adik mereka di Kedah akan turut sama menjadi tetamu Allah di masa akan datang. Semoga perjalanan ibadah para Duyuf Rahman bertuah ini berjalan lancar dan pulang dengan kemabruran serta mematri kenangan indah buat perkongsian untuk anak cucu mereka. Kami puasa menjaga kesihatan lah. Dengan elok lah. Maksudnya orang kat Malaysia tak payah risau ke? Orang Malaysia jangan risau lah. Doa-doakan kami lah. Doa-doakan kami bagi ini lah, bagi sihat kesihatan. Dan dapat mengerjakan haji dengan terpenuh lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Saya doakan selamat mengerjakan ibadah haji dan insyaAllah kita sama-sama pulang nanti KT1. Okey, inilah dia antara jemaah yang sangat bertuah dipilih menjadi tetamu Allah bersama dengan ahli keluarga dan juga pasangan masing-masing. Jadi insyaAllah banyak lagi kisah-kisah menarik dari Tanah Suci akan kami bawakan kepada anda di TV1 dan juga saluran RTM. Saya Syarif Sarapudin. Assalamualaikum.
Usaha menjerap guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa ke skim penjawatan tetap kini berada di peringkat akhir. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuziah Saleh berkata, dianggarkan terdapat 31,460 orang guru Kafa bertaraf kontrak berkhidmat di 5,609 premis Kafa seluruh negara ketika ini. Tambahnya, kertas cadangan mengenainya telah siap dan sedang menunggu maklum balas pelbagai pihak terlibat. Kabinet PM dah siap, cuma proses sekarang ni proses apa tu orang kata kena ada feedback daripada pelbagai kementerian, feedback daripada pelbagai stakeholder terutamanya ahli-ahli parlimen sebab ini dalam mengubal dasar baru kan. Dan proses tu dah jalan dan kertas kerja tu dah siap. Media sebelum ini melaporkan cadangan lantikan guru Kafa ke skim perjawatan tetap dijangka akan dibentang ke Kabinet pada bulan ini dengan jangkaan akan dapat diselesaikan selewat-lewatnya pada tahun depan. Fuziah berkata demikian selepas merasmikan pameran Malaysia Baharu bersempena pertandingan pengkisahan kenegaraan peringkat negeri Pahang 2019 anjuran Jabatan Penerangan di Kuantan. Perbicaraan berprofil tinggi ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak berhubung dakwaan penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad diteruskan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Setakat 11 Julai, perbicaraan telah memasuki hari ke-36. Kami rangkumkan kenyataan saksi pendakwaan minggu ini sepanjang perbicaraan berlangsung. Hari ke-33, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC International, Nik Faisal Arif Kamil, meminta Subuh Mat Yassin meninggalkan Malaysia. Nik Faisal Arifin meminta saksi ke-42 itu ke Bangkok, Thailand pada 2015 dan 2018. Pada perbicaraan hari yang sama, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menasihati pihak pembela agar mendapatkan kebenaran daripada mahkamah sebelum mengeluarkan sebarang bahan bukti. Timbalan Pendakwa Raya V. Sitambaram berkata pihak pembela mewakili Datuk Seri Najib mengeluarkan 17 slide pameran dari mahkamah kerana mahu membuat salinan di sebuah kedai terletak di luar mahkamah. Hari ke-34, Maliami Hamad berkata syarikat SRC International bertegas untuk membuat pindaan berkenaan tujuan pinjaman kedua berjumlah RM2 bilion daripada kumpulan wang persaraan KWAP pada 2012. Jelas saksi ke-43 itu dalam perjanjian yang ditandatangani sebelum ini, tujuan pinjaman adalah sebagai pelaburan am dan modal kerja. Bagaimanapun, saksi ke-45, bekas pengerusi KWAP, Dr. Wan Abdul Aziz berkata, wang pinjaman RM4 bilion tidak boleh digunakan untuk tujuan kerja sosial, kerja amal atau politik serta untuk kepentingan peribadi. Bekas Menteri Kewangan turut mengarahkan KWAP mempercepatkan pengeluaran wang pinjaman untuk mendapatkan pinjaman RM3.95 bilion pada tahun 2011. Namun, KWAP memutuskan untuk memberi pinjaman RM1 bilion kepada SRC International. Perbicaraan bersambung esok. Dalam pada itu, perbicaraan kes bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor atas pertuduhan menerima rasuah RM2 juta daripada seorang pemaju aset kaya mas Sendirian Berhad, Tan Sri Datuk Chai King Kong, memasuki minggu kedua di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Selama 3 hari perbicaraan dari 9 sehingga 11 Julai, seramai 7 saksi dipanggil bagi memberi keterangan di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Saksi pendakwaan ke-10, Datuk Muhammad Rahimi Rejab mendedahkan Datuk Seri Tengku Adnan mendahulukan wang miliknya lebih kurang RM100 sehingga RM300,000 sebulan bagi peruntukan Parti UMNO. Bekas setiausaha sulit kanan kepada Datuk Seri Tengku Adnan memberitahu mahkamah bahawa majikannya itu memberikan wang tunai bagi pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar yang diadakan pada Jun 2016. Saksi pendakwaan ke-11, Muhammad Yusha Nizar Mat Yusof, mengesahkan Datuk Seri Tengku Adnan menerima surat daripada syarikat aset Kaya Mas merayu untuk mempertimbangkan cadangan pembangunan 1,208 unit pangsa puri atas 2 lot di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur.
Surat bertarikh 20 April 2015 telah ditandatangani oleh pengarah syarikat aset Kaya Mas Tan Sri Chai. Kamariah Ibrahim, saksi ke-14, memberitahu mahkamah tidak menafikan penglibatan Datuk Seri Tengku Adnan dalam penjualan dua lot di Bandar Tun Razak. Kamariah berkata bekas Datuk Bandar DBKL Tan Sri Ahmad Faisal Talib pernah menolak permohonan pembelian tanah daripada aset Kaya Mas atas alasan DBKL memiliki perancangan untuk membangunkan sendiri tapak berkenaan. Manakala saksi ke-16, Lai Vui Kiong, merupakan pengurus keuangan sebuah syarikat swasta, mengesahkan menerima arahan daripada Tan Sri Chai untuk membuat bayaran RM2 juta kepada Tat Mansory Holdings Nyan Berhad tanpa merujuk kepada apa-apa dokumen sokongan lain. Perbicaraan bersambung Selasa depan. Keluhan nelayan agar tindakan tegas dikenakan terhadap pencerobohan nelayan asing, khususnya nelayan Vietnam, sememangnya diambil berat oleh kerajaan. Ya, masalah yang dihadapi nelayan tempatan mendapat perhatian sehingga Kabinet menubuhkan pasukan petugas khas bagi membanteras kegiatan nelayan asing menjarah hasil laut negara. Usaha bagi membenteras pencerobohan nelayan asing diterajui 4 kementerian menerusi 7 agensi. Kementerian itu ialah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta Kementerian Luar. Manakala agensi yang terlibat ialah APMM, TLDM, TUDM, PDRM, Jabatan Perikanan, Immigration dan juga Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM. Menerusi Ops Naga, semua aset di laut dan udara digerakkan bagi bertindak lebih tegas. Sejak 26 April hingga akhir bulan lepas dan sepanjang tempoh itu, 52 bot nelayan Vietnam dirampas, manakala 451 awak-awak ditahan. Semua itu menunjukkan kerajaan serius dan tidak akan berkompromi terhadap pencerobohan zon perikanan negara. Ops yang sebegini amat penting untuk diteruskan lagi pada masa-masa hadapan, walaupun ops yang biasa yang dilakukan oleh setiap agensi itu masih lagi berjalan. Tetapi hasil kerjasama daripada agensi-agensi yang terlibat memungkinkan banyak hasil-hasil tangkapan dan pendawaan yang berjaya kita dapat. Ops Naga sekaligus mengatasi kekurangannya ditanggung Jabatan Perikanan sebagai penguat kuasa kepada Akta Perikanan 1985 kerana tidak cukup aset dan logistik. Dengan hanya dua buah kapal, jabatan itu bertanggungjawab terhadap zon perikanan negara sehingga 200 batu nautika. Dulu nelayan tak puas hati, tunjuk perasaan kerana dia kata Vietnam sampai ke pantai masuk. Jadi sekarang ni Vietnam tak ada ruang nak masuk. Sebab itu kita boleh ada operasi bersama buah harta perikanan dan peraturan ini akan terpakai sendirilah. Maksudnya buah-buah asing ditangkap, kita jatuhkan hukum dan bot serta alat-alat akan kita rampaskan. Walaupun jumlah pendataan ikan di jeti LKIM belum dikeluarkan, namun tinjauan LKIM setakat ini mendapati hasil tangkapan nelayan tempatan meningkat antara sekali hingga dua kali ganda bagi semua kategori bot. Kita mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Salahuddin Ayub kerana combine, mix semua dasar ini dengan secara cepat, secara bersepadu, integrated bersama apa ni enforcement yang berwajib, terutama TLDM, yang APMM dan juga apa ni Polis Marine dan DOF. Combine sekali, lepas tu buat operasi dan impaknya agak baiklah dan cemerlang. Dengan kerja itu, nelayan tempatan dijangka memperoleh kembali hasil tangkapan ikan grade A seperti ikan merah, jenaha, demuduk, bawal dan kerapu mulai bulan depan. Naisof RTN. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menyasarkan 70,000 pelancong akan singgah ke Lenggong setelah kerja menaik taraf Galeri Lenggong disiapkan. Untuk 6 bulan pertama tahun ini, daerah itu telah menerima 17,000 orang pengunjung dengan daya tarikan warisan arkeologi Lembah Lenggong yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada 30 Jun 2012. Dan bagi meraihkan pengiktirafan itu, Karnival Lenggong diadakan sekali lagi untuk edisi ke-7. Karnival 3 hari berakhir hari ini menerima lebih 2,000 pengunjung.
Perasmian karnival disempurnakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Saraya Arbi. Pada tahun ini semakin ramai pelancong asing yang hadir untuk datang ke Lengkok ini sendiri. Kalau ikut statistik saya tadi, saya tak ingat dalam 16,000, 17,000. Itu pada tahun ini saja. We are not talking tahun-tahun yang lalu, tapi tahun-tahun yang lalu agak kurang sedikit sebabkan kita tengah buat renovation lah kepada galeri Lengkok itu sendiri. Sekarang ni fasa pertama telah siap dan kita ke arah untuk bersedia untuk fasa kedua. Jadi kita nak katakan sekarang ni kita dah full swing untuk menarik bersedia pelancong tu masih lagi kira-kira 100% lah. Karnival yang berlangsung di dataran Lenggong dan Galeri Arkeologi Lembah Lenggong Perak itu menerima lebih 2,000 pengunjung. Penganjurannya juga bertujuan mempromosi kepentingan dan keunikan arkeologi Lembah Lenggong secara berterusan. Ia juga mampu mengangkat warisan berkenaan sebagai antara produk pelancongan utama negara. Bantu memajukan lagi bidang pelancongan yang untuk distrik inilah. So macam kami biasa ni pun berjalan bergerak selain daripada melawat tempat-tempat yang tak pernah kita lihat, dan di sini juga kami dapat bantu lagi badan penganjur ya, untuk mengeksplorkanlah. Pelbagai aktiviti dijalankan sepanjang karnival berlangsung, antaranya tunas arkeologi yang melibatkan pelajar sekolah, Mai Kayuh Lenggong, kembara warisan arkeologi Lenggong, persembahan hiburan dan jualan produk tempatan. Karnival turut menyediakan perkhidmatan kaunter bergerak dan antara yang mendapat tumpuan adalah kaunter semakan serta bayaran saman yang disediakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gerik yang menawarkan diskaun sehingga 50%. Macam dekat sini macam dia makan warisan, semua tak tahu pun apa tu. Macam contoh satu ni yang KBB, orang tak tahu apa dia tu. So macam okey untuk budak-budak mungkin tahu sejarah, untuk orang ramai sekali. Salah satu tarikan yang membuatkan saya untuk datang ke sini adalah untuk merasai makanan warisan di Lenggong, sebab makanan ini hanya ada di sini sahaja. Lembah Lenggong merupakan bukti kewujudan aktiviti masyarakat prasejarah yang tertua di dunia, di mana terdapat penemuan tapak-tapak penting arkeologi yang memacu ke arah peradaban manusia masa kini, khususnya kepada Malaysia. RM3,000 usahawan diraih dalam majlis makan malam Gilang Gemilang Diamond Awards Night anjuran syarikat jualan langsung terkemuka negara Suhajidah Hi-O Marketing. Majlis itu juga diadakan untuk penganugerahan sekaligus menghargai para usahawan yang telah bekerja keras melonjakkan jualan sehingga ke tahap Diamond dan Diamond Star. Seramai 600 usahawan dinobat sebagai penyandang baharu pangkat Diamond dan penerima tabung kereta. Menurut pengurus besarnya, Tam Yok Lon, beliau optimis Suhajidah Hi-O akan terus cemerlang berdasarkan reputasi kukuh syarikat selama 27 tahun dan pasarannya yang mudah memasuki Singapura, Brunei dan Indonesia. Kami juga menyambut seruan kerajaan yang menggalakkan rakyat menceburi dalam bisnes. So Suhajidah Hi-O menyediakan satu platform dengan produk yang berkualiti, dengan latar belakang syarikat yang kukuh, dengan satu marketing plan yang adil dan rendah risiko untuk membantu rakyat Malaysia yang ingin mengubah cara hidup dan menaikkan taraf hidup. Majlis turut disemarakkan dengan pengiktirafan buat julung kalinya penerima pangkat Diamond Star Awards kepada 7 orang yang layak. Sepanjang saya buat bisnes, ya hanya setahun sahaja. Saya permulaan bisnes saya baru sampai setahun dan saya sudah mencapai banyak sangat kejayaan saya. Dan salah satu ialah Diamond Star Award. Dan nak kata Suhajidah Hi-O Marketing adalah lubuk emas. Program malam tadi turut membuka peluang perkongsian kisah kejayaan daripada usahawan dengan pangkat tertinggi iaitu Crown Diamond Manager atau CDM. Kita hanya perlu duplikasi kejayaan mentor dan kita akan dapat kejayaan yang sama. Sampai bila nak hidup susah? Kalau boleh dapat income idaman, kita buat apa yang orang berjaya dah buat, pasti kita akan dapat kejayaan yang sama. Nak dengan tak nak je.
Mengangkat tema An Evening in Fantasy, majlis dirasmikan Datuk Seri Wira Wan Ahmad Wan Omar selaku pengerusi saha Jidah Hi-O Marketing. Saingan bola sepak Liga Super 2019. Pahang menghampiri untuk mengesahkan kedudukan kedua terbaik musim ini walaupun hanya mampu seri satu sama dengan Terengganu semalam. Sementara kedudukan ketiga Liga masih lagi terbuka buat tiga pasukan iaitu Kedah, Selangor dan juga Melaka United. Selangor pula terus berusaha keras untuk menamatkan saingan Liga di kedudukan ketiga teratas. Buktinya, The Red Giants nyata kembali kental di Stadium Keramat Stadium Shah Alam selepas melakar kemenangan selesa 3-0 ke atas PJ City FC. Satu gol di penghujung babak pertama jaringan Hendrik Dos Santos dan dua lagi jaringan di babak kedua melalui Khairil Muhaimin Zamri, minit ke-56. Dan minit ke-65, jaringan Ifedayo Olus Segun untuk tiga mata mengumpul 34 mata untuk Selangor berada di kedudukan keempat dan PJ City FC di tangga ke-9. Selangor bagaimanapun perlu menundukkan PKNS FC pada perlawanan terakhir di gelanggang sama pada 20 Julai ini sambil mengharapkan Kedah dan Melaka United tewas. Kedah juga tidak sanggup melepaskan peluang untuk berada di kedudukan ketiga terbaik apabila turut mencatat kemenangan di gelanggang sendiri 4-2, menewaskan bakal finalis FA musim ini Perak. Seolah-olah perlawanan pemanas badan sebelum final sebenar Piala FA 27 Julai depan. Kedua-dua pasukan mempamerkan perlawanan seimbang dan rancak mengikat kedudukan dua sama sehingga mereka 70 di babak kedua. Tetapi selepas itu, Lang Merah lebih menyerlah untuk menambah dua lagi jaringan melalui Fernando Rodriguez, minit ke-89 dan masa kecederaan. Kemenangan tiga mata meletakkan Lang Merah di kedudukan ketiga juga dengan 34 mata. Tiga mata di belakang Pahang. Sementara Bos Gaurus di kedudukan ke-6 dengan 30 mata. Sementara itu, juara Liga Super Malaysia musim ini, JDT yang terpaksa menunda perlawanan selepas hampir separuh skuad utama dan pegawai dijangkiti virus influenza, kembali dengan mantap walaupun bermain di laman sendiri Stadium Ceras Kuala Lumpur hilang arah apabila mudah ditundukkan juara Liga 6 musim itu 4-0. Dua jaringan di babak pertama dan dua jaringan di babak kedua menyaksikan JDT kukuh di persada Liga dengan 52 mata dan Kuala Lumpur mencatat kekalahan ke-15 musim ini untuk terperosok di kedudukan tercorot dengan 14 mata dan hampir pasti ke Liga Premier musim depan. Pasukan bawahan Liga PKNP FC dan Felda United pula masih bergelut untuk kekal dalam Liga Super apabila kedua-dua pasukan terikat satu sama. PKNP kini kedudukan ke-10 Liga, Felda United ke-11 hanya dibezakan jaringan. Sebelum kita ke berita selanjutnya, sebentar tadi telah pun maksudnya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kita teruskan dengan berita ini. Peluang skuad Negeri Sembilan, Hobin Jang Hobin untuk ke Liga Super musim depan dilihat sukar apabila ditewaskan PDRM terlebih dahulu mendahului tetapi akhirnya kecewa ditewaskan 2-3. Dalam perlawanan Liga Premier di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, tuan rumah bermula baik apabila memperolehi gol pertama pada minit ke-30 berpunca daripada tendangan percuma di penjuru kiri gol PDRM. Bagaimanapun PDRM berjaya menyamakan kedudukan satu sama jaringan Uci Akbar pada minit ke-34. Minit ke-68, Hobin Jang Hobin 2-1 di depan melalui jaringan Zulfahmi Abdul Hadi. Namun rentak Negeri Sembilan nyata sumbang selepas itu apabila PDRM kemas menggunakan peluang untuk menambah dua jaringan minit ke-83 dan minit ke-90. Dan akhirnya, Negeri Sembilan gigit jari di laman sendiri tewas 2-3 kepada PDRM The Cops. Beralih ke sukan hoki. Liga Hoki Remaja Malaysia 2019. Skuad MBPJ Tigers merekodkan kemenangan ke-6 selepas membenam cabaran SSTMI Juniors 3-1 pada aksi yang berlangsung di Stadium Hoki Kuala Lumpur. Skuad MBPJ Tigers yang berpengkalan di Stadium Hoki MBPJ itu hanya mengalami dua kekalahan sepanjang liga iaitu di tangan juara bertahan SSTMI Thunderbolts dan SSMS Resilient.
Skuad Muhammad Hafizi Baharum terlebih dahulu mengejutkan lawan apabila memperolehi jaringan pembukaan menerusi gol sudut penalti Muhammad Rushdi pada minit keempat. Ketua pasukan Muhammad Zafri Afiq berjaya menggandakan jaringan selang 2 minit kemudian. Hasil gol padam menjadikan kedudukan 2-0. Skuad SS TMI Juniors memperkemaskan serangan dan berjaya mendapatkan kedudukan menerusi gol pukulan sudut penalti Muhammad Lokman Fauzi. Tiada tambahan gol terhasil sehingga babak pertama tamat. Bersambung babak berikutnya, kedua-dua pasukan mengorak langkah memburu jaringan. Hanya MPPJ Tigers yang berjaya menemui sentuhan gol apabila Muhammad Zafri menjaringkan gol kedua peribadi dan yang keenam sepanjang liga. MPPJ Tigers kini terikat 20 mata di kedudukan kelima dengan pasukan Anderson Thunderbolts hanya dipisahkan dengan jaringan. Penduduk di 5 buah kampung di Jagung Jagat Aceh digemparkan dengan kejadian hujan ais yang berlaku minggu lalu. Video memaparkan beberapa ketulan ais lepas hujan dirakamkan salah seorang penduduk. Kejadian tersebut dianggap luar biasa kerana berlaku di tengah-tengah cuaca panas yang membentuk titik awan panas di awan. Minggu lalu, selatan California digegarkan dengan gempa bumi kuat berukuran 7.1 skala Richter. Gegaran kejadian sempat disiarkan oleh stesen TV CBS Los Angeles. Ekoran sedang bersiaran langsung program berita. Kelihatan penyampainya Juan Fernandez dan Sarah Donche kelihatan panik dengan gegaran yang berlaku dan mengambil keputusan menyelamatkan diri. Tular di internet perbuatan penduduk yang didakwa berlaku di Indonesia sedang duduk di atas seekor penyu belimbing di sebuah pantai. Mereka dilihat saling berganti-ganti duduk di atas penyu tersebut. Penyu tersebut dikatakan naik ke pantai bagi tujuan bertelur. Video berkenaan menerima kritikan kerana satu tindakan kejam dan tidak bertamadun. Bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ali Musa Sulaiman meninggal dunia pada pukul 12.07 minit tengah hari tadi. Allahyarham 73 tahun menghembuskan nafas terakhir di Hospital Kuala Lumpur selepas 2 minggu menderita jangkitan paru-paru. Allahyarham sebelum ini bertugas sebagai Ketua Pengarah Penyiaran pada tahun 1999 hingga 2003. Ya, suami saya sakit sebelum puasa. Lepas tu dia mula sakit perut. Tu berlarutan sakit. Badannya satu badan sakit. Tak boleh nak cakap banyak. Sakit. Sakit sungguh dia. Saya tunggu dia malam-malam, tiap malam dekat hospital, kat ward dalam 17 hari. Petang semalam mak saya telefon, dia punya kesihatan dia makin teruk. So pukul 12.07 minit tadi saya terima daripada panggilan pak cik saya, mengatakan bapa saya dah tiada lah. Bapa saya seorang yang begitu open-minded, terlalu sayangkan keluarga dia yang kerja kuat. Jenazah telah dikebumikan di Raudatul Sakinah Jalan Gombak Karak selepas asar. Nasional 8 edisi Ahad 14 Julai berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM dan juga YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan terkini berita tempatan dan juga luar negara. Nah, itu Assalamualaikum. Dan saya ingin Malaysia pun.